Dengar ya guys, Presiden Jokowi bilang begini. Jangan sampai 99 kas daerah kita masing-masing itu hilang atau dicomot oleh negara lain. Segera itu dipatenkan, dihakikan sehingga menjadi nanti milik kita. Hati-hati, tempe kita tapi ada yang pemiliknya bukan di sini, tapi di Jepang. Hati-hati, hal-hal seperti itu. Eh, emang benar ini? Kita cek yuk. Kalau dicek di situs WIPO, World Intellectual Property Organization, emang benar sih. Terlacak ada banyak paten tempe di banyak negara lain. Sedangkan di pangkalan data kekayaan intelektual Kemenkumham RI, sudah ada 29 paten terkait tempe di Indonesia, dan masih ada 51 paten yang sedang dalam proses. FYI, satu paten diajukan oleh perusahaan asal Korsel. Emang sih ya, gara-garanya dulu suka ada ejekan, Indonesia bangsa tempe, dan kita malu buat dengernya. Soalnya nggak bisa disangkal, warisan kuliner Indonesia itu melimpah. Ada setidaknya 5.321 makanan khas Indonesia menurut Profesor Dr. Insinyur Murdiyati Gardito. Jadi penasaran kan, ada makanan apa yang dilirik negara lain dan masuk dalam daftar paten? Lumpia, dari catatan WIPO ada 19 paten di Filipina dan 1 di Amerika Serikat. Kalau sate, ada 187 variasi paten dan tersebar di berbagai negara. Ups!